السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد Ketika kita كتاب عن عيد الاضحى maka pasti tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak akan tidak akan mungkin pernah lepas dari kisah Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah tabaraka wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nahl سورة 16 ayat 123 ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. kemudian kami wahyukan kepada kepadamu ya أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. hendaklah engkau mengikuti ملة إبراهيم وما كان من المشركين. Dan Ibrahim bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah berbuat kesyirikan. Bahkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah azza wa jalla mengikuti millah Ibrahim. Allah wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-95. Qul sadaqallah. Katakanlah maha benar Allah dari segala firman-Nya. Ibrahim hanifah. Hendaklah kalian semua mengikuti millah Ibrahim yang lurus yang hanif. musyrikin. Dan dia Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Apa itu millah Ibrahim, Ikhwan? Para ulama mengatakan millah Ibrahim adalah cara dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beragama. Cara dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beragama. Karena tidaklah kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali di dalamnya penuh dengan pelajaran yang sangat berharga luar biasa, ikhwan. Ketika kita baca bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pantaslah beliau mendapatkan sandingan gelar dari Allah Azza wa Jalla, Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah Taala. Ta Abu'l-Anbiya, bapaknya para Nabi, Bahkan bapaknya tauhid. Di antara contoh yang pertama, bagaimana milah Ibrahim, bagaimana cara dan sikap Nabi Ibrahim dalam beragama. Beliau adalah orang yang sangat tegak dengan tauhidullah. Beliau adalah orang yang sangat tegak dengan tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan sangat menjauhi kesyirikan, Dan juga berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan Subhanallah Walaupun itu anggota terdekat keluarganya Sebagaimana kita tahu Kisah beliau dengan ayahnya Azar Subhanallah Nabi Ibrahim AS Adalah orang yang tegak dengan Tauhid Allah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muntahanah Ayat keempat Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Walladhina ma'ahu Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya telah ada suri tauladan bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim AS dan orang-orang yang mengikutinya. Idh qalu Ketika Nabi Ibrahim berkata, mereka berkata kepada kaumnya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Taala. Kafarna abikum, dan kami ingkari sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. wa Dan telah nyata permusuhan dan kebencian kami untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, Hatta tuminu wahdah sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dan pada hakikatnya ini intinya ikhwan. Dari seluruh kisah Nabi Ibrahim ini intinya. Tauhidullah Allah ta wa ta'ala. Tauhid yang menancap di hati Nabi Ibrahim alaihissalam Yang menjadikan dirinya menjadi khalilur rahman. Karena itu jangan pernah kita malas untuk belajar tauhid ikhwan. Jangan pernah kita malas untuk belajar tauhid. Karena pelajaran tentang tauhid ini selalu diingatkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Nabi SAW alaihi wasallam membina para sahabatnya di Mekah. 13 tahun lamanya kurang lebih yang pada saat itu belum ada syariat puasa, belum ada syariat kurban dan lain sebagainya kecuali hanya syariat salat. Yang itu pun turunnya di akhir-akhir fase Mekah sebelum Nabi SAW alaihi ke Madinah. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabat tentang tauhidullah makna dari kalimat la ilaha illallah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dan tidak lain tidak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengikuti milah Ibrahim ini subhanallah kemudian di antara contoh yang lain bagaimana kisah perjalanan hidup beliau yang kita bisa lihat bagaimana ketaatan beliau kepada Allah yang sangat luar biasa kepasrahan beliau kepada Allah keimanan beliau tawakal beliau kekuatan iman beliau jadi dua cerita yang sangat luar biasa cerita yang pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya biwadin ghairi in inda baytikal muharram di tempat yang tandus yang tidak ada air dan tumbuhan sama sekali bayangkan wadin lembah yang tandus nggak ada air nggak ada tumbuhan dan lain sebagainya nah, kalau orang sekarang mungkin logikanya nggak akan pernah masuk ikhwan tapi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan kami nawaitana kami dengar dan kami taati sehingga ketika anak dan istrinya ditinggalkan hajar dan Ismail yang masih kecil subhanallah Ibrahim meninggalkannya langsung Langsung meninggalkannya Maka Hajar bertanya kepada Ibrahim Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkanmu seperti ini wahai Ibrahim Maka Ibrahim mengangguk dengan mengatakan Naam betul Maka lihat bagaimana istri yang salehah Hajar alaihissalam mengatakan idan lan kalau gitu Allah azza wajalla tidak akan pernah mungkin menyia-nyiakan kami silakan pergi wahai Ibrahim. Nah kita tahu kisahnya luar biasa sehingga Nabi Ismail alaihissalam menangis luar biasa malaikat Jibril mengempakkan sayapnya sehingga keluar air zam zam yang sampai detik ini kita minum di Mekah al Mukarramah. Kalau kita ikhwan belum tentu kita taat mungkin dengan perintah yang enggak masuk akal subhanallah. Meninggalkan anggota keluarga kita yang sangat kita cintai. Di tempat yang tidak ada orang. Enggak ada manusia. Enggak ada tumbuhan. Enggak ada air. Enggak ada makanan. Tapi lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, Millah Ibrahim. Cara dan sikap Nabi Ibrahim dalam beragama. Beliau hanya mengatakan. Sami'na wa anak Kami dengar dan kami ta'ati ketaatan yang luar biasa, ketundukan yang luar biasa dari seorang hamba Allah Taala yang bernama Ibrahim Alaihissalam. Kemudian kisah yang kedua yang kita tahu ma'ruf dan ini diantara cikal bakal kita disyariatkan untuk udhiyah untuk berkorban dengan hewan ternak. Ketika Nabi Ibrahim mendambakan punya seorang anak dan itu puluhan tahun lamanya disebutkan. Dan Allah Azza wa takdirkan Ibrahim mendapatkan anak Ismail alaihissalam anak yang saleh, anak yang sangat luar biasa keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Ketika Ismail alaihissalam beranjak dewasa, beranjak remaja, sudah bisa ikut dengan Ibrahim alaihissalam untuk membantu pekerjaan. Allah azza wajalla menguji Ibrahim lagi. Lihat, ini yang saya katakan pantaslah Ibrahim dikatakan Khalilur Rahman kekasihnya Allah. Allah Azza Jalla memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak tercintanya yang beliau dambakan puluhan tahun lamanya. Ya masuk akal, ikhwan. Ya Tapi karena ini perintah Allah Tabaraka wa Taala, Ibrahim hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu as Qala ya bunai inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madha tara maka tatkala anak itu itu Nabi Ismail beranjak dewasa berusaha dengan ayahnya sudah bisa berusaha dengan ayahnya maka Ibrahim berkata kepada anak yang saleh ini Ismail alaihissalam ya bunai wahai anakku panggilan kasih sayang anni inni ara fil manam anni azbahuk sesungguhnya aku melihat melihat di mimpiku aku menyembelih dirimu Bagaimana pendapatmu? Allahu Akbar. Lihat. Orang tua yang saleh dari Ibrahim dan juga Hajar melahirkan anak yang saleh pula ikhwan. Apa itu? Ismail alaihi alaihi salam mengatakan, "Qala ya qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai abati, wahai ayahku. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Allahu Akbar. Insyaallah taala engkau akan mendapati kami dalam keadaan orang yang sabar. Coba kita bayangkan nih, Dua pengorbanan dari dua hamba Allah Taala yang satu mengikhlaskan orang yang sangat dia cintai itu anaknya sendiri yang bertahun-tahun dia harapkan dan Allah berikan. Yang satu lagi mengikhlaskan nyawanya kepada Allah Taala. Bagaimana totalitas pengorbanan dua hamba Allah Taala ini, ikhwan? Sehingga Allah Azza wa Jalla ganti ketika Ismail sudah direbahkan dan siap untuk disembelih. Allah Azza wa Jalla ganti dengan sembelihan yang luar biasa agungnya Dan dari situlah kita sekarang disyariatkan untuk berkurban Pertanyaannya ikhwan, bagaimana dengan kita? Apakah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya? Ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya? Iman kita kepada Allah dan Rasulnya? telah sanggup untuk mengatakan sami'na wa ata'na dari perintah Allah dan Rasulnya atau ternyata seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asayna kami dengar dan kami durhakai na'udzubillah ya dari kita masing-masing bagaimana ketundukan kita kepada Rabbul Alamin bagaimana ketaatan kita kepada perintah Allah tabaraka wa ta'ala bagaimana rasa tawakal kita kepada Rabbul Alamin bagaimana bergantungnya hati ini kepada Allah dan bagaimana kesabaran diri kita ketika kita diberikan ujian contohnya ketika pandemi seperti ini berapa banyak orang-orang yang ketika Allah berikan ujian seperti pandemi seperti ini seakan-akan dia tidak punya Allah dalam hidupnya mana kesabarannya kepada Rabbul Alamin seakan-akan hancur kiamat dunia di depan mata kepalanya subhanallahil azim kita diwajibkan untuk bersabar akan tujian yang Allah berikan kepada diri kita dan husnul berbaik sangka kepada Allah. Allah pasti punya hikmah yang besar di balik ini semua. Ini seorang Muslim, Ikhwan. Bagaimana ketaatan kita dengan perintah Allah dan Rasulnya? Bagaimana kesabaran kita, ketundukan kita dan lain sebagainya? Atau ternyata kita lebih mencintai dunia kita? Ternyata kita lebih mencintai dunia kita ketimbang Allah dan Rasulnya, Ikhwan. Allah Azza wa berfirman dalam surah at taubah dan ini menjadi penutup dari khutbah kita setelah dari khutbah ini antum bisa lihat buka di rumah surah at taubah surah ke-9 ayat 24 ayat yang sangat luar biasa memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada diri kita Allah Azza wa berfirman Qul, katakan ya Muhammad in kana aba'ukum jika bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian wa azwajukum dan istri-istri kalian wa ashiratukum dan keluarga kalian wa amwalun iqtaraftumuha dan harta kekayaan yang kalian cari wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya wa masakinu tardawunaha dan tempat tinggal yang kalian ridai kalian cintai lihat delapan hal yang delapan hal ini semua duniawi ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi daripada Allah wa rasuli dan juga rasul sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi sabili dan juga jihad di jalan Allah lihat kita lebih mencintai delapan hal ketimbang tiga hal ini yang tiga hal ini ukhrawi semua fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri maka tunggulah sampai Allah azza wajalla memberikan perintahnya kepada kalian sebagian ulama tafsir mengatakan fatarabbasu Allahu maka tunggulah sampai Allah azza wa jalla memberikan azabnya kepada kalian Allahu akbar Ketika seorang manusia lebih mencintai delapan hal yang itu semua duniawi, cinta-cinta semu yang tidak akan pernah sampai kekal di hari akhirat daripada mencintai ukhrawi, Allah, rasulnya, jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka siap-siaplah Allah Azza wa Jalla akan berikan keburukan bagi kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla akan berikan kehinaan bagi kehidupan kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan berikan azab dan siksanya kepada diri kita. Ikhwan. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menggugah hati kita, menggugah iman kita agar kita selalu bisa mengatakan kami dengar dan kami taati akan perintah Allah dan Rasulnya agar kita bisa meneladani Khalilur Rahman kisah Nabi Ibrahim alaihissalam agar kita bisa selalu mentauhidkan Allah azza wa agar kita bisa belajar terus akan tauhidullah dan selalu waspada akan kesyirikan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء والغلا والفتن والزلازل والزين والربا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته